Tur, tapi gue bingung pengen buat miniatur apa ya. Di sini ada mukanya si Waci. Ada mukanya Piggy ya nih tuh. Halo, motherfucker. Sekarang kita bikin Piggy ya. Ngok-ngok, dia udah mulai ngok-ngok. Oke, ini ada pig spawner. Kita munculin aja di sini ki babinya nih ya. Wing. Muncul kau babi. Nah, ini kan jadi di sini lebih gampang. Sip. Sekarang kita bakalan mulai untuk membangun ya, membangun. Buset. Ngapain itu pantatnya dicium? Parah ini babinya, parah. Itu temen lu belum cebok, cuy. Gila, oke kita mulai aja langsung. Di sini kita pakai palanya Piggy, kita pakai kayak gini aja langsung ya. Kita bakalan ngebuat nih gua ya, hari ini gue bakalan kasih informasi ke kalian. Ini ada updatean terbaru dari Mini World ya. Punya updatean yang sangat-sangat ciamik dan menarik, coy ya. Mini World tuh selalu mengupdate-update tuh yang sangat-sangat keren, coy ya. Oke, yang pertama itu adalah updatean dari kita bikin bangunan gede bisa jadi miniatur ya. Oke. Dan Mini World juga itu punya updatean terbaru, yaitu ada mount baru di sini. Ada mount, cuman ini mount. Nah, ini mount baru namanya Cherry Elephant, coy. Beh, gajah, coy. Bayangkan gajah sirkus bisa ditaikin. Oke. Hari ini Mini World updatean terbaru tuh gede-gedean ya. Jadi kita bakalan nyobain aja tuh, kalau kalian masih belum jelas bang apaan sih tuh miniatur yang gede jadi kecil apaan. Kita langsung aja masuk ke sini ya, maksudnya. Kita langsung aja bikin, gue udah bikin world, udah bikin world kreatif. Tapi gue gak tahu nih untuk miniatur ini ada di Gi Survival apa enggak. Tapi kalau di kreatif itu ada. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin-bikin miniatur-miniatur tuh jadi dari gede jadi kecil. Misalnya kalian bikin istana gitu, terus jadiin miniatur jadi kayak kecil gitu, jadi kayak mainan-mainan, bisa di sini. Semuanya bisa, coy ya. Jadi gede jadi kecil di sini bisa. Oke, gak usah banyak cincong. Sekarang kita langsung aja cobain miniatur-miniatur apa ya. Nah, di sini itu nama itemnya itu ya, Mers ya. Bentar. Nih, nama itemnya itu adalah miniatur workbench ya. Di sini convert 20x20x20. Maksudnya apa tuh bang? 20x20x20. Maksudnya 20x20 ini adalah tingkat X, Y sama Z daleman, coy ya. Jadi kayak X, Y, Z. Iya, X, Y, Z ya. Jadi ada tinggi, ada tinggi, ada panjang, ada kedalaman ya. Jadi 20x20x20 itu ada 20 blok ya. Jadi 20 blok atas, 20 blok samping, sama 20 blok ke dalam, coy ya. Gitu intinya lah ya. Gimana bang cara gunainnya? Pertama kita harus punya miniatur workbench sama bag of semi soil ya. Di sini kita harus punya dua-duanya. Itu gue bakalan coba. Ini bener-bener gue juga first impression ya. Gue bener-bener baru nyoba di sini ya. Nah, ini kita coba aja langsung untuk ininya miniatur. Nah, ini di sini nih. Nah, bentuknya itu nih 20x20x20. Nah, di dalamnya ini kita bisa isi apa aja yang kita mau, coy ya. Jadi di sini kita bisa isi apa aja yang kita mau. Nah, di sini nih di dalam ini kita butuh namanya a bag of shelly soil. Jadi nanti di sini miniatur kalau udah jadi tinggal kita ambil. Bayangkan, coy ya. Nah, sekarang kita bakal ngebuat sebuah miniatur, tapi gue bingung pengen buat miniatur apa ya. Di sini ada mukanya si Waci. Ada mukanya Piggy ya nih tuh. Halo, motherfucker. Sekarang kita bikin Piggy ya. Ngok-ngok, dia udah mulai ngok-ngok. Kita bakalan bikin miniatur palanya Piggy, coy ya. Nah, palanya Piggy kita bakalan bikin pakai apa ya? Pertama itu warna pink, yang pasti warna pink. Terus warna apa lagi nih? Kita nyontek dulu ya, nyontek dulu dari mukanya Piggy asli ya. Warna pink, warna hitam, oke. Warna pink, warna hitam, let's go. Sama warna coklat-coklatan, oke. Oke, ngok-ngok, dia udah mulai ngok-ngok. Udah tahu dia mau dibikin ya, miniatur dia udah tahu, coy ya. Oke, kita langsung bikin aja di sebelah sini ya. Ribet, gue coba cari di sini ada nggak ya buat nge-mop pick-pick. Mana pick? Oke, ini ada pick spawner. Kita munculin aja di sini. Ki babinya nih ya. Wing. Muncul kau babi. Nah, ini kan jadi di sini lebih gampang. Sip. Sekarang kita bakalan mulai untuk membangun ya, membangun. Buset. Ngapain itu pantatnya dicium?
parah, ini babinya parah. Itu temen lu belum cebok, cuy. Gila, oke kita mulai aja langsung. Di sini kita pakai palanya Piggy, kita pakai kayak gini aja langsung ya. Oke, kita bakalan ngebuat nih gua sebisa-bisanya guanya aja ya. Kita bikin kepala Piggy-nya. Buset. Ini kita bikin gak usah tinggi-tinggi banget ya, segini aja lah ya. Nah, ini buat palanya Piggy ya. Kita lihat lagi pala Piggy-nya, kita contek lagi, contek. Oke, mukanya babi. Oke, ini. Oke, sip. Dibentuk kotak, terus di atasnya itu ada telinga. Oke, di situ. Oke. Siap. Nah, itu kita bikin ini dulu hidungnya ya. Kita bakal bikin hidung ini, kita fullin dulu pakai warna pink ya. Lo awas, iya gue tahu lagi dibikinin muka lo. Santuy coy, santuy. Giginya emang nyantuy deh. Udah pengen buru-buru ngelihat miniaturnya. Dia gak sabar coy, sama. Gue juga gak sabar lihat miniatur lo ya. Iya, nah ini udah full. Nah sekarang kita bikin tinggal moncongnya ya, atau hidungnya si Bapak Piggy di sini. Gue bakalan bikin di sebelah, di mana ini tengahnya gue nggak tahu nih ya, kita ngasal aja deh. Nah, kita bakal bikin hidungnya Piggy seperti ini. Set. Nah, ini udah moncongnya. Moncongnya kita bakalan panjangin dikit di sini ya. Nah, di sini nih. Kita bakal panjangin ini untuk hidungnya di sebelah sini. Sah. Satu lagi di sini. Nah, mantap. Nah, ini udah hidungnya si Piggy udah jadi. Diam lo. Kita lihat lagi di sini. Sama apanya? Lah gerak-gerak. Oh, sama matanya, coy. Matanya di belah mari nih. Belah mari nih ya. Sini. Kira-kira di sini, Mirs ya. Nah, sip, gila, mukanya aneh banget. Nanti kita bakalan bikin atasnya ini kayak kurang nih ya. Gue bakal coba tambahin atasnya di sini nih. Mungkin 3, 2, atau 3 blok sini nah ya, segini lah ya. Nah, kita bakalan bikin di sini. Bakalan bikin ininya ya. Apa namanya? Kuping. Kita bakal kuping nih. Kayaknya kita bikin nggak terlalu gede-gede lah ya. Nah, segini aja, sip. Kita panjangin ke bawah, palanya jangan terlalu besar-besar, ribet juga coy kalau besar-besar coy. Kita tutup-tutupin aja ya Mers ya. Nah ini tinggal kita tutup-tutupin, ini tinggal dipanjangin aja. Sip. Kita tinggal kita tutup-tutupin. Sekarang kita bikin namanya telinganya si Piggy coy. Telinganya Piggy kita bakal bikin di belah mari. Oke, sini ya. Piggy kamu jangan lari-lari Piggy. Oke, telinganya tuh nggak pas di depan, jadi pas di tengah-tengah sini, di belakang-belakang sini ya. Nanti dia ada di sini-sini nih. Nah, di sini nih. Kita bakalan bikin telinganya di sebelah sini. Sebelumnya kita tutup-tutupin dulu nih untuk ininya. Nah, ini kita tutup-tutupin dulu. Telinganya tuh ada di sebelah sini ya, Mirs ya. Jadi, telinganya itu panjangnya kayak begini. Begini. Oke, begini. A few moments later. 2 atau 3 blok lah, 3 blok paling enggak 3 blok ya. Sip, ini kita bakal tutup-tutupin lagi untuk kupingnya, sip kayak gini. Oke. Nah, di sini kita bakalan kasih warna hitam. Ini udah bentuknya udah hampir kayak Piggy, udah hampir. Kita lanjutin lagi. Jadi mungkin bakalan gue speed up aja di pembuatan Piggy di sini. Jadi biar enggak lama-lama ya, Mas ya. Oke, ini udah jadi kupingnya. Oke, sekarang udah jadi kupingnya, tinggal kita benerin di samping-samping sini ya, Mers ya. Ini bakal kita tutup-tutupin aja langsung pakai warna pink ini ya. Semantep ya Piggy-nya ciamik coy di sini ya. Kita bakalan tutup-tutupin dulu samping-sampingnya. Nah. Oke, sekarang udah jadi nih ya Piggy-nya seperti ini. Walaupun ini terlalu kotak banget sih sebenarnya. Berarti gue bisa bikin kayak gini 1 2 3. Ini kayak gini sebenarnya ya. Lebih bagus ini ya. Bentar, mana? Ini begini, ini yang curin, terus ke sini nih ya. Nah, sebenarnya bagus, lebih bagus kayak begini sih ya. Sebenarnya bagusnya kayak gini sih. Nah, ini sebenarnya bagusnya kayak gini. Kita langsung panjangin aja kayak gini ya. Ah, sip.
Mungkin gue bakal kasih rombakan sebentar di sini nih, biar kayak kelihatannya tuh lebih bagus aja mirrors ya. Ini lebih indah tuh kalau bisa lihat. Mantul coy ya. Mantul ya. Piginya tuh jadi berbentuk keren. Nah, beautiful ya. Piginya beautiful coy ya. Nah, kalau udah jadi kayak gini, gimana cara kita bikin jadi kecil ya? Kalau nggak salah seperti ini ya. Oke, kita langsung klik ke sini. Di sini coba kita masukin namanya pigi ya. Harusnya udah bisa nih. Ini deskripsinya pala kocak. Oke, kita make. Nah, ini dia. Sip. Pigi ya. Ini palanya si pigi. Nah, ini kita bisa ambil unit inventory full. Oh, kita inventory-nya full. Kita bakal buang satu dulu di sini. Ini nggak butuh, kita buang. Sudah pencetnya kemana gue ya? Nah, ini udah. Nah, kita ambil. Sip. Let's go. Nah, di sini kita bisa lihat miniaturnya, coy ya. Nah, ini kita bisa taruh dimanapun yang kita mau ya. Nih, contohnya kita bakalan bikin ini dulu, bikin kotak nih ya. Let's go, kita bisa taruh pala pigi di sini. Let's go. Bes. Oh, piginya serem banget coy ya. Bisa taruh di sini lagi? Gak bisa coy. Nah, di bawahnya kita bisa taruh. Cus. Bes. Bes. Bes, keren banget coy ya. Jadi kuburan babi. Apa lo lihat-lihat aja. Keren. Ciamik banget coy ya. Ini kita bisa bikin miniaturnya coy. Bentar nih, bagus juga nih, ntar buat screenshot nih ya. Mantep jiwa ya. Oke, jadi seperti itu cara bikin miniaturnya. Jadi kalian tinggal bikin. Bisa jadi kecil kayak begini coy. Ini apapun yang penting asal nggak ngelewatin blok-blok dari sini ya. Kalau misalnya ngelewatin, kalian harus nambah lagi. Nambah beginian lagi coy. Ini misalnya kita nambah kesini lagi nih ya. Nah, kalian harus nambah lagi ginian. Nah, di sini nih misalnya kalau kalian kelebihan, kalian harus nambah blok lagi di sini. Ada yuyuyuyuy bodo amat lagi. Kalian bisa nambahin ke sini. Jadi, misalnya kalian ngelebihin kotak ini, kalian bisa nambah blok lagi di sebelah sini gitu ya. Oke, beres. Jadi, itu dia update terbarunya. Pertama itu kalian bisa dapat punya mount baru ya, yang tadi gajah yang nih gue tampilin di sini nih ya. Udah di sini pokoknya kalian lihat. Terus nanti ada juga apa sih namanya, gue lupa nama hero-nya, bukan hero sih, nama skin-nya. Kalian bisa nanti bakalan ada namanya skin-nya itu, ini gue udah catat nih ya, skin barunya namanya Zhang Lang dan Lolita Doll. Wow, itu kayak apa bentuk skinnya nih? Kalian lihat aja di sini, Zhang Lang sama Lolita Doll ya. Mantap, keren-keren semua. Kalau namanya tuh mini world tuh kalau bikin skin tuh keren-keren semua, sumpah. Asli, jadi pengen beli gua buru-buru ya. Jadi hari ini udah keluar semua, jadi kalian bisa cobain dan kalian bisa beli juga skinnya ya. Oke, jadi mungkin sampai di sini untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan tombol like, dan bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa di klik tombol subscribe. Oke, sampai next video berikutnya. See you in the video. Bye-bye, love you. Peace.